mendalami gitu ya. Memang betul gitu. Kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38. Jadi kalau sanggup itu biasa soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan pasti ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau perencanaan dan seterusnya itu terserah polisi. Ya. Serahkan ke polisi ya yang mengolah itu, dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami, mana yang tidak. Saya juga tidak koordinasi dengan polisi tentang ini. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!